masker selalu. Yo oh oh wa yo wa yo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh wa yo wa yo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh wa yo wa yo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadi. Agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu. Pakai masker selalu. Yo oh oh wa yo wa yo. Yo, ayo, ayo. Yo, ayo. Biasa. Sudah sarapan kah? Sudah. Terima kasih. Anak-anak, kita berdiri sejenak. Kita menyatakan lagu kebangsaan kita. Atau setelah pulang ini bajunya dicuci, jangan lupa mandi.
Setelah dari sekolah, sebelum pergi, sebelum apa, nanti ganti baju dulu, mandi. Jangan pakai baju kemudian langsung main. Ya, karena bajunya besok dipakai lagi. Jadi bajunya nanti kalau dipakai buat main, dipakai sepak bola dan lain sebagainya, nanti bajunya kotor, kena virus, kena kotoran dan lain sebagainya. Jadi nanti setelah pulang, habis mandi, bajunya dicuci. Jangan langsung habis sekolah, langsung main. Ya, terus pembiasaan-pembiasaan yang baru, nanti adik-adik jangan lupa besok membawa masker cadangan, hand sanitizer, kemudian makan dan minum bawa sendiri ya. Jadi nanti nggak usah jajan, nggak boleh jajan dulu. Jadi bilang ibu, bu besok bawa makanan atau minum sendiri. Siap adik-adik? Siap. Oke, ya. Siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Oke, sudah sarapan semua. Baik, ya demikian dari kami. Semoga pembelajarannya, semoga adik-adik bisa sekolah dengan senang, bisa semuanya sehat, dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Demikian dari kami, terima kasih. Ya. Pagi. Semangat ya? Anak-anak hari ini kan mulai simulasi, nanti setelah tanggal 8 sudah PTM, nonton ya. Aja tanya, pilih belajar di rumah apa belajar di sekolah? Sekolah. Kok sekolah kenapa? Pilih rumah sekolah duduk lah. Enak di sekolah apa? Di rumah mas? Sekolah. Sekolah alasannya apa? Alasannya apa? Apa mbak? Enak di sekolah apa di rumah sih tahunnya? Eh? Di sekolah apa sekolah? Oh ya, ini anak-anak untuk mulai boro ini kan simulasi besok berarti kelompok 2 temanmu ya. Terus nanti tanggal 8 nya sudah mulai PTN kemarin nggih. Nggih, Pak. Jam berapa? Setengah delapan. Nah, nanti kemarin menambahkan jadi anak-anak ini kelas 6 insya Allah mulai tanggal 8 nanti kamu sudah masuk sekarang ini nih. Ya tadi guru pakai absen. Kamu duduk ya duduk. Kalau kamu bisa teman-teman merasa saya kejokaan saya rasa saya tidak boleh sekolah. Anak ya, nah ini kamu dari rumah harus sudah apa? Makan, sudah sarapan tau? Nah sudah makan, oke. Okay. Terus nanti sudah masuk anak-anak. Setiap anak membawa sudah bawa ini bagus. Tutup muka sudah, hand sanitizer sudah. Besok kan sudah masuk hand sanitizer harus dikantongi di selekek ini. Nah, ora apa-apa saiki. Ya, nanti kalau kamu selesai bisa dilipat. Pakai di sini. Ya, tetapi jangan sambil lupa, tetap pakai cuci tangan pakai sabun yang paling baik. Ini ujung-ujung kotak. Jangan ya. Terus nanti samping itu anak juga membawa masker cadangan di samping. Jagani kucel diganti. Gitu ya, Mbak ya. Ya, tuh. Nanti kalau kurang sempat coba persediaan. Itu yang pertama. Yang kedua anak, kalau pas PTM nanti atau selamanya anak-anak jaga kesehatan ya. Kenapa ini geges boleh masuk enggak? Enggak usah masuk. Apa kok untuk rapi nak masuk rumah ini? Bu, saya izin hari ini boleh. Nanti mengikuti dari rumah pakai Zoom. Jelas anak ya? Jelas anak? Dapat ya, pesan jaga kesehatan. Setiap mau masuk makan dari rumah. Nggih, soalnya rata-rata jajan. Kalau pas masuk gimana ya bawa minuman enggak apa-apa. Minum sendiri. Merasa ini lebih kontrolnya. Pensil gak usah pinjam pakai barang sendiri. Bawa pensil, bawa ballpoint dari rumah. Ya, rasa silih-silih aja. Jelas anak ya. Apakah boleh ngomong dengan temannya? Boleh, kan jodoh-jodoh yang ini ngomong-ngomong. Misalnya ngomong-ngomong. Karena nanti kamu lanjut sampai besok. Mulai masuk, bergantian nanti gak bisa. Bagus, ganti latihan kamu masih seperti itu. Separuh-separuh. Separuh sekolah, separuh rumah. Rumah pakai apa ya? Nah, pak, biasanya pakai ibu ya rapopo. Nanti rumahnya pakai orang rumah. Ya, di rumah misalnya pas belajar di rumah, sepatu sekolah, kamu di rumah, apa biasanya tidak bisa dipakai bu, pakai ayah atau ibu kerja di kantor di rumah atau di mana boleh. Nanti ada rangkuman dari rumah ini mereka. Jalan anak ya, bisa menerima ini, bisa, semangat ya, senang tuh masuk. Senang masuk apa belajar di rumah? Masuk.
Gitu ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi, jaga kesehatan, semangat. Kita lanjut ya. Ya, terima kasih. Monggo Bu Marni. Iya, makasih banyak. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh wa yo wa yo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan. Masker selalu, yo oh oh wa yo wa yo.